Halo, hari ini kita mau mengganti ujung dari S Pen ya. Seperti kita ketahui, S21 Ultra adalah seri S pertama yang menggunakan S Pen. Jadi ini warisan dari Galaxy Note yang akhirnya disuntik mati ya, karena sudah ada Galaxy Fold. Kemarin di video ganti casing ya, saya beli ini casing yang sudah termasuk S Pen. Kebetulan ini rasanya sudah enggak apa ya sensitif lagi ya. Ada berapa kali saya coba itu gagal ya mencet. Nah, di dalam paketnya itu kan di replacementnya ada ini ya, penggantinya ya. Nih, kita mau coba ganti ya ujungnya. Letakkan dulu di sini. Kita buka sebentar. Mana nih cara ngebukanya nih? Ya didorong gini ya. Ini itu kita dorong. Tuh. Nah. Ini ya. Tipsnya ada dua. Saya lupa ya, salah satunya adalah yang hard, satu lagi yang soft. Seingat saya sih yang warnanya apa nih? Ntar kita fokuskan dulu. Nah, itu ya. Yang putih lebih soft daripada yang hitam ya. Katanya sih yang soft itu buat gambar, yang hitam itu buat menulis. Kita coba warna putih ya. Tuh. Sekarang kita cabut ya. Kita coba cabut. Ya, kita ganti yang putih. Katanya sih tinggal ditusukkan saja nih. Tuh, udah gitu aja sih. Ya, ya intinya kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Tuh, sebenarnya saya pengen bikin review tentang S Pen ini karena menurut saya fungsinya sangat maksimal. Tapi nanti ya, kalau ada kesempatan saya buatkan videonya. Oke, gitu aja. Makasih.